Indahnya Rinjani di saat senja. Cakep. Cakep dong. Cakep. Lukisan terbaik yang maha kuasa. Cakep. Yuk gabung di komunitas baca agar keren, wawasannya luar biasa. Sekolah Alam Rinjani. Waduh, mimpi apa nih semalam nih? Safari Literasi Duta Baca Indonesia hari ke-38, kota ke-25 di Sekolah Alam Rinjani, tepatnya Desa Sembalun, kaki gunung Rinjani. Saya cukup kaget juga ya, ada kelompok orang atau komunitas membuat satu enclave kantung ya, di mana ada perpustakaan. Dan ini sangat penting, mudah-mudahan karakternya lingkungan pasti ya. Jadi mountaineering lah, mudah-mudahan banyak buku. Nanti mudah-mudahan saya bisa inilah, bisa kirim buku-buku tentang gunung ya. Nanti pulang ke Jawa, nanti saya carikan buku-buku itu. Luar biasa, mudah-mudahan saya bisa bantu untuk meningkatkan kualitas acara literasi kan menjadi nasional. Tadi dengan Pak Kepala Dinas, Pak Julmansa, dan Ibu Umi Kalsum dari kantor bahasa, sudah mendiskusikan itu. Mudah-mudahan tahun depan menjadi lebih besar ya, dan penting harus terakhir jangan pindahkan Gunung Rinjani ke dalam lukisan. Jadi juga teman-teman untuk kita semua, sebarkan ke semua orang, jangan lagi di setiap pidato, di setiap acara apapun mengutip hasil penelitian dari luar bahwa kita adalah bangsa yang minat bacanya rendah. Jangan lagi, karena setiap penelitian itu ada semacam komponen-komponen yang berbeda, tidak kontekstual dengan apa yang terjadi di gerakan literasi yang kita kelola, yang kita gerakan terus-menerus setiap hari. Forum Taman Bacaan Masyarakat, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, Forum Lingkar Pena, ada nggak di sini? Ada. Belum ada. Ada di. Ada, tapi nggak datang ya sekarang. Forum Lingkar Pena, semua bergerak. Adik-adik kalau tidak percaya, di Mojokerto ada anak SMA kelas berapa, Rut? Kelas 2 menulis 227 buku. Bayangkan tuh. Kepada Sekolah Alam Rinjani, terima kasih. Kepada para pegiat literasi, 40 komunitas berkumpul di sini, bukan sesuatu yang mudah. Bukan sekadar berkumpul jika tidak memiliki visi yang sama. Alam Rinjani ini kita jadikan jadi pusat anak literasi. Di negeri atas awan ini berdiri ribuan kaki dari berbagai suku lintas anak negeri. Ini lihat, ada yang depan. Ya. Kalau dia flora kira-kira apa? Anggrek. Enggak sebagusan tuh nih. Mawar gitu. Saya di sini sebenarnya enggak tahu ini fungsi, tapi saya sering nulis cerita pengalaman hidup kayak waktu ya, tapi dalam bentuk singkat ya.